7 fakta terkait mandi malam yang membuat Anda tak akan takut melakukannya. Sebagian besar orang beranggapan bahwa mandi menjelang tidur justru akan membuat mata melek dan tidur pun jadi terganggu. Namun, tidak demikian dengan Lucy Wallace, seorang konsultan yang gemar mandi malam. Ia tidak akan bisa tidur nyenyak jika belum mandi terlebih dahulu. Meskipun ia sudah mandi pada pagi hari setelah olahraga, rutinitas mandi sebelum tidur tidak bisa ia tinggalkan. "Saya tidak suka ketika saya naik ke kasur. Badan saya membawa kotoran dari aktivitas saya pada hari itu," ungkap Lucy yang dikutip Great Ide dari Glamour.com. Ia bahkan memaksa pacarnya untuk melakukan hal yang sama meskipun pacarnya tidak suka jika disuruh mandi sebelum tidur. Lalu apakah mandi di malam hari itu aman? Inilah 7 fakta yang menjawab bagi yang takut akan bahaya mandi malam atau entah enggan mandi karena dingin. 1. Mandi malam menggunakan air hangat. Sebenarnya kebiasaan mandi malam jika menggunakan air hangat tidak ada masalah dengan kesehatan. Jika mandi dengan air dingin bisa saja dikhawatirkan terjadi vasospasme pada pembuluh darah, yang bisa saja berakibat macam-macam, seperti serangan jantung koroner. Akan tetapi, perlu diingat penelitian yang menegaskan mengenai hal tersebut belum pernah ada. 2. Mandi malam tidak menyebabkan rematik. Sejauh ini, belum ada penelitian khusus yang menegaskan bahwa mandi malam dapat mengakibatkan kesehatan memburuk. Kabar yang tersebar di masyarakat sangat mungkin dikaitkan dengan orang yang mandi menggunakan air dingin. Hal ini dikarenakan suasana dingin bisa saja ada teras sangilo di badan dan tulang. Meski begitu, sebenarnya tidak ada hubungan mandi malam dengan penyakit rematik. Hal ini didukung dengan tidak adanya penelitian yang menghasilkan kesimpulan demikian. Akan tetapi, dengan bertambahnya usia, seseorang memang terjadi penurunan kepadatan massa tulang. Selain itu, cairan sendi pun mengalami perubahan komposisi sehingga hal tersebut akan menyebabkan keluhan nyeri tulang dan sendi yang disebut secara awam sakit rematik. 3. Mandi di malam hari memberi rasa tenang. Mandi malam yang dilakukan beberapa jam sebelum tidur memberi kesempatan tubuh mendinginkan diri dan memicu tidur menjadi nyenyak. Beberapa studi membuktikan, menghangatkan tubuh dengan mandi dapat menginduksi tidur ketika masih ada waktu untuk mendinginkan diri setelahnya. Mandilah sekitar 1,5 jam sebelum pergi tidur. Ketika kamu berbaring di tempat tidur, tubuh akan sejuk, kering dan siap tidur. 4. Mandi malam menjadikan kulit terawat. Menurut National Sleep Foundation, membersihkan diri sebelum tidur dapat membantu membersihkan kulit dan mengurangi jerawat, melindungi kulit dari keriput serta membuat krim malam dan pelembab bekerja lebih efektif. 5. Mandi malam membuat badan kembali segar ketika bangun. Tubuh yang bersih ketika malam ternyata bisa membuat tubuh terasa segar ketika pagi hari. 6. Mengatasi alergi. Mandi malam juga bisa membantu menghilangkan berbagai alergen yang menyebabkan alergi dari tubuh. Mandi sebelum tidur akan membuat tubuh menjadi bersih sehingga kasur dan sprei pun akan selalu bersih. 7. Meningkatkan gairah seksual. Mandi malam akan membuat hormon di dalam tubuh seperti hormon testosteron atau hormon estrogen pada wanita meningkat. Peningkatan hormon ini akan meningkatkan gairah seksual dan sistem reproduksi. Selain itu,
jika kamu atau suami dalam kondisi bersih setelah mandi. Kamu akan lebih percaya diri berada di ranjang.